Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan hasil FA Cup atau Piala FA dan juga jadwal pertandingan di Piala FA yang berlangsung hari ini. Inilah untuk hasil Piala FA 2022 di babak 32 besar selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Piala FA yang berlangsung hari ini putaran keempat atau babak 32 besar Minggu 6 Februari 2022 di mana Luton sukses kalahkan Cambridge United dengan skor 0-3. Tottenham sukses kalahkan Brighton dengan skor 3-1. Liverpool juga sukses kalahkan Cardiff dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, maka Luton, Tottenham, dan juga Liverpool sukses lolos ke babak 16 besar Piala FA 2022. Sementara itu, jadwal pertandingan selanjutnya di Piala FA putaran keempat babak 32 besar akan kembali berlangsung hari ini, Minggu 6 Februari 2022. Nottingham Forest akan bertemu Leicester City. Dan yang terakhir yaitu jadwal pada Senin 7 Februari 2022 ada Bournemouth yang akan bertemu Bournemouth jam 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Piala FA di babak 32 besar yang berlangsung hari ini dan juga jadwal pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.